Babak final turnamen futsal antar RW sekelurahan Cibaduyut diselenggarakan di Gor Haji Aep, Jalan Cibaduyut, Mekarwangi. Dengan dihadiri Ketua Ormas OKP, Pembina Karang Taruna Sekota Bandung, Forum RW serta para undangan lainnya. Yang dipinalkan kali ini antar RW 4 dan RW 7, dibenangkan oleh RW 7. Hadiah langsung diberikan berupa tropi dan uang saku. Menurut Ketua Karang Taruna bahwa pertandingan futsal ini dilaksanakan rutin setiap tahun dan untuk mempererat tali silaturahmi antar warga dan menjalin persaudaraan. Serta hasil dari pertandingan ini, pemain-pemain yang berbakat akan terus diajukan ke tingkat kecamatan untuk ditandingkan lagi. Ini bertepatan dengan hari jadi Kota Bandung. Maka diharapkan dalam permainan sportivitas yang diutamakan supaya tetap kondusif. Yo, salaman Pak. Yo, siap. Ya. Yo, sip. Pak, mewakili Bapak Lurah. Beliau meminta maaf tidak bisa menghadiri acara ini karena pada saat ini jadwal acara bentrok Mumuh Muharam. Kami dari Forum Ormas OKP Bojonegoro Kidul merasa bangga dengan adanya kegiatan ini, apalagi diselenggarakan oleh Karang Taruna Mekarwangi. Alhamdulillah ini adalah untuk mencari bakat-bakat di wilayah Mekarwangi ataupun di Bojong Loak Kidul. Inilah dalam arti kreativitas dari para pemuda-pemudi di Karang Taruna. Kami sangat mensupport sekali. Alhamdulillah sukses buat Karang Taruna Mekarwangi. Untuk kedepannya mungkin mari adik-adik Karang Taruna kita bersinergi dengan kami juga dari Forum Ormas OKP Bojong Loak Kidul. Sangat mendukung dengan program ini, kita sinergitaskan supaya bisa semua namanya dalam arti kegiatan di daerah bisa berkembang, bisa sukses dan betul-betul bisa berprestasi. Turnamen futsal di Kelurahan Mekarwangi yang digagas oleh Karang Taruna Mekarwangi Kartunani telah selesai dan alhamdulillah mungkin untuk saat ini Karang Taruna di tim RW 07 sebagai juaranya, untuk RW 04 sebagai runner-up. Tapi intinya dari situ, proses dari awal saya mengikuti dari babak penyisihan sampai sekarang alhamdulillah sudah menyelesaikan babak final, berjalan lancar. Yang dimana berarti persiapan dari teman-teman Karang Taruna di kelurahan ini benar-benar diolah secara serius. Saya selaku pengurus Karang Taruna Kota sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang ada di kewilayahan, khususnya yang ada di kewilayahan Mekarwangi yang digawangi oleh Karang Taruna, LKK Karang Taruna, yang dimana salah satu program, mungkin dalam salah satu program PIPPK ini bisa menumbuhkan, ya intinya lah bisa bersilaturahmi di antara pemuda yang ada satu kelurahan di Mekarwangi yang cukup luas dan padat ini, sehingga komunikasi dan keakraban di antara mereka ini bisa tumbuh dan timbul. Ini udah sampai 1 bulan nanti final, awalnya 7 RW. 7 RW. Nah, kebetulan saya ketua Karang Taruna Kelurahan Mekarwangi. Ya insya Allah mudah-mudahan dengan harapan yang ada kegiatan yang diselenggarakan ini futsal, mudah-mudahan nanti ada tingkat kecamatan lagi gitu kompetisinya gitu kan, satu kecamatan Bojong Loak itu insya Allah akan diselenggarakan nanti koordinasinya sama kecamatan Bojong Loak itu. Kalau hadiahnya piala sama berbentuk uang. Dari Cibaduyut, Kota Bandung, Hendy Supriyadi mengabarkan.